Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan Tukang Gambar. Pada video kali ini, aku akan menceritakan kisah dari Thomas, seorang anak berusia 9 tahun yang meninggal dunia sesaat setelah bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya. Thomas adalah warga Kampung Dungus, Desa Asem Margaluyu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Seperti anak-anak pada umumnya, Thomas dikenal sebagai anak yang ceria dan suka bermain dengan teman-temannya. Seperti yang terjadi pada sore itu, Thomas dan teman-temannya asik bermain sepak bola di sebuah lapangan yang ada di desa mereka. Setelah selesai dari bermain sepak bola, Thomas dan 5 orang temannya kemudian pergi ke aliran Sungai Sasak, yang lokasinya memang tidak jauh dari lapangan tempat mereka bermain sepak bola. Mereka pergi ke sungai itu dengan tujuan untuk membersihkan badan. Nahasnya, saat berada di aliran Sungai Sasak inilah, kejadian buruk menimpa Thomas. Saat sedang membersihkan badan di tepi sungai, Thomas terpeleset dan terbawa arus, hingga akhirnya tenggelam. Namun bukannya tanpa pertolongan. Sebelumnya, teman-teman Thomas sudah berusaha untuk menolong. Namun karena arus Sungai Sasak yang cukup deras, mereka tidak mampu berbuat banyak. Hingga akhirnya, mereka pun memberitahu warga yang kemudian diteruskan ke Basarnas. Adil Trianto, yang merupakan kepala Basarnas Banten, juga membenarkan akan tragedi ini. Timnya mendapat laporan dari warga pada hari Sabtu 28 Mei 2022, sekitar pukul 19.30. Dan kemudian langsung melakukan penyisiran di aliran Sungai Sasak. Sampai pada Minggu 29 Mei 2022, pencarian masih dilakukan. Namun sayangnya, hingga video ini dibuat, belum diketahui kisah selanjutnya dari kejadian ini. Itulah kisah singkat dari Thomas, anak 9 tahun yang hilang di Sungai Sasak setelah bermain sepak bola dengan teman-temannya. Jika ada informasi yang salah, atau jika kawan-kawan punya informasi yang lebih lengkap mengenai tragedi ini, silakan kalian bagikan di kolom komentar untuk meluruskan informasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.